Kebun binatang di Lembang masih jadi pangirut wisatawan dina mahabuna sasalad COVID-19. Eta halte ditembrakeun ku garwa wakil Gubernur Jawa Barat Lina Marlina Ruzan nalika ngalakonan kunjungan ka salah sahiji tempat wisata di Kabupaten Bandung Barat. Garwa Wakil Gubernur Jawa Barat Lina Marlina Ruzan mariksa kesiapan protokol kesehatan di salah satu tempat wisata di Lembang Kabupaten Bandung Barat. Lina Marliana boga rongan tempat wisata Lembang kiwari masih jadi daya tarik ke wisatawan dina mangsa sasalad COVID-19. Samalah eta tempat wisata teh bisa mere edukasi serta interaksi jeung sasatoan. Luar biasa kalau menurut saya, sampai saya hari ini bisa gendong-gendong kucing. Ini sekali dalam seumur hidup saya bisa gendong kucing seperti ini. Terus juga saya mau keliling nih, pengen tahu apa sih wahananya apa aja, binatangnya apa aja. Saya dan anak-anak terutama tertarik datang ke sini karena katanya udah Instagramable, di TikTok banyak dan lain-lain. Terus fasilitasnya juga kalau pas datang ke sini juga udah luar biasa. Masyarakat bisa keliling. Sekarang saya ke sini. Baru pertama kali saya ke sini. Mudah-mudahan nanti saya terus ke sini. Harapannya untuk Lembang ini apa? Harapannya mudah-mudahan semakin berkembang bagus, semakin banyak yang datang ke sini. Terus fasilitas pelayanan kepada pengunjung juga mudah-mudahan lebih luar biasa lagi, supaya masyarakat sekitaran Jawa Barat terutama atau yang di luar kota juga bisa pada datang ke sini. Kalau saya sih lihat dari perjalanan tadi masih banyak tuh yang plat nomor B gitu, orang-orang Jakarta datang ke sini, orang luar kota datang ke sini. Keren pisan bikin macet di perjalanan. Dina ngembohan, lianti tempat anu resik, koleksi sasatoan di eta kebun binatang Teh Kawilang Rea. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.